Dan kenapa dinamakan kompor surya serbaguna? Ada tahu alasannya kenapa? Karena bisa pakai cahaya matahari. Salah satunya itu, ya. Dan kenapa dinamakan kompor surya serbaguna? Karena fungsinya lebih daripada satu, ya. Nah, kompor surya serbaguna ini fungsinya ada dua, ya. Yang pertama sebagai kompor atau alat untuk memasak. Yang kedua sebagai antena parabola. Nah, cara kerjanya apabila kita pergunakan untuk kompor atau untuk memasak. Ini cermin. Ada yang tahu cermin? Apa perbedaan cermin dengan kaca? Jadi kalau cermin itu berfungsi untuk memantulkan, ya enggak? Kalau kaca tembus pandang. Nah, kenapa kita pergunakan cermin di sini? Tujuannya untuk memantulkan sinar matahari. Jadi nanti sinar matahari yang datang semuanya akan dipantulkan menuju satu titik fokus, ya. Nah, tepatnya di bawah sini. Nah, dengan diameter sebesar ini bisa menghasilkan panas sampai dengan 750 derajat Celcius. Jadi apabila adik-adik ingin masak air 1 liter di sini dengan panas 750 derajat Celcius, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit, ya. Dengan panas 750 derajat Celcius. Yang namanya cincin air. Apa namanya? Cincin air. Nah, di cincin air salah satu perubahan energi air yang kita ubah menjadi energi listrik. Atau yang kita kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang kita akan lihat cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ini prosesnya sama atau cara kerjanya sama. Perbedaannya, kalau di pembangkit listrik itu skalanya besar, kalau yang ada di sini skalanya kecil. Tapi prinsip kerjanya adalah sama. Nah, itu ada air dari atas, ya. Air di sini berfungsi untuk memutar cincin. Nah, setelah cincin ini berputar, dia akan memutar generator, baru akan menghasilkan listrik. Nah, inilah yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini yang sebagai sumber energinya apa? Jadi energinya dalam air. Nah, hasilnya itu adalah listrik. Nah, inilah yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air atau yang salah satu contoh miniatur dari PLTA. Kenapa nggak nyala? Tidak ada listrik. Karena nggak ada listriknya. Nah, gimana kalau sekarang kita bikin listriknya? Setuju nggak? Nah, ini sudah mulai kencang. Coba sekarang kita lihat ke situ. Oke, kipasnya. Nah, itu udah nyala, ya. Jadi, ternyata listriknya dari mana? Dari pembangkit listrik tenaga mikro. Nanti, begitu airnya habis, otomatis listriknya juga akan mati, ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga mikro. Mobil Lydia Wahana 2 di atasnya itu ada panel surya. Nah, panel surya ini yang berfungsi untuk perubahan sinar matahari menjadi listrik. Nanti listriknya akan disimpan di dalam baterai, ya. Di mana di dalam mobil itu banyak baterai atau aki. Itu berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari matahari. Nanti begitu baterainya sudah terisi penuh, dia akan memutar motornya, baru bisa berjalan. Nah, sekarang kamu lepas tangannya satu aja dilepas. Oke, udah, kamu gini tangannya. Nah, kamu gini tempelin ke sana. Ayuh!
Nah, maksudnya kalau dibolak-balik kalau di sini seng, sini tembaga, berarti di sininya kita tembaganya. Terus di sini seng. Sengnya. Terus kita perhati. Nyala enggak? Kan, ya? Nyala. Kalau kita lepas, kira-kira mati enggak? Mati. Oh, mati enggak? Mati. Ini sedotan. Ini susu. Kita gosok ujungnya sampai hangat. Ya. Tisu. Juga bagi. Ya. Terus kita deketin. Sama aja kayak rambut berdiri pakai balon ya? Betul. Jadi yang kita kenal dengan listrik? Statis. Ayo, dengar kan yang telah berhasil. Selamatkan 13 menit. Sudah. Udah diginiin aja nyari lo. Coba. Ayo digitu kan berminyak. Coba bisa sih. Coba begitu. Pernah. Nah, itulah warna listrik. Yang mana ini? Ya. Kuning. Jadi biasanya lintang ini hanya di? Oh, ini putih. Nah, selanjutnya barunya nyala. Nah, ini salah satu cara kerja dari panel ya. Apa ini dapat?